Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan belajar bersama-sama bersama Tung Desem Waringin, seorang pembicara dan motivator sukses nomor 1 di Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang Marketing Revolution berjudul Bagaimana Menjual Produk atau Jasa dalam waktu 3 detik atau kurang. Sebelum Anda mendengarkan trik-trik dari Tung Desem Waringin, silakan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Ada 86.400 detik di dalam satu hari. Anda hanya punya 3 detik untuk meyakinkan prospek Anda agar mereka mau beli. Apa yang Anda harus lakukan apabila Anda hanya punya waktu 3 detik untuk meyakinkan orang supaya mereka mau beli? Kalau Anda menerangkan dengan kata-kata, mungkin akan makan waktu lebih lama dibanding 3 detik itu sendiri. Tetapi kalau dengan tulisan, kemungkinan Anda bisa mendapatkan perhatian dan mereka memutuskan beli produk atau jasa Anda hanya dalam waktu 3 detik atau kurang. Apa kunci atau poin paling penting sehingga kita bisa menjual produk dan jasa kita dalam waktu 3 detik atau kurang? Yaitu adalah satu kata yang namanya tagline. Apa yang dimaksud sebagai tagline? Yaitu kalimat yang selalu menempel di bawah nama produk atau jasa Anda. Kalimat ini harus merupakan penawaran yang begitu menariknya dan sangat bisa dipercaya, sehingga bahkan menjadi identitas perusahaan, barang, atau jasa Anda. Tagline ini alangkah baiknya mengandung pernyataan yang berisi sebanyak mungkin. Satu, ini yang saya jual. Kedua, ini untungnya buat Anda. Ketiga, kenapa Anda harus percaya kepada saya? Penting sekali di dalam menyusun kalimat tagline yang tertulis sehingga orang begitu baca, yes, I want to buy. Tagline yang mengandung, ini yang saya jual, ini untungnya buat Anda, dan kenapa Anda harus percaya kepada saya. Tagline tersebut benar-benar keuntungannya harus mengandung irresistible sensational offer atau ISO. Irresistible sensational offer itu adalah pusat penawaran yang tidak bisa ditolak dari identitas produk, jasa, atau perusahaan Anda, di mana return on investment-nya bisa dipercaya dan begitu tingginya, serta dikomunikasikan begitu jelas dan efisien, sehingga kita tampak bodoh bila kita melewatkan penawaran ini. Maksudnya apa? Maksudnya return on investment ini adalah perbandingan antara investasi yang kita tanamkan, uang yang kita berikan, atau barang atau jasa yang kita tanamkan dengan hasil yang kita terima. Bila ternyata uang yang kita keluarkan dibandingkan dengan hasil, hasilnya begitu tingginya dan bisa dipercaya dan disampaikan dengan cara yang sangat efektif dan efisien sampai orang tidak mau menerima penawaran ini, kesannya goblok. Berarti unsur ISO atau irresistible sensational offer Anda terpenuhi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa yang tidak termasuk sebagai ISO atau irresistible sensational offer. ISO bukanlah special offer. Biasanya special offer itu ada batas waktunya, sampai tanggal sekian, terbatas untuk 5, terbatas untuk sekian. ISO berupa tagline yang berlaku untuk hari ini dan seterusnya sepanjang waktu dan tidak ada batasan waktu berakhirnya. Yang termasuk ISO bukan pernyataan dari kenyataan. Kecap ini adalah kecap yang terbaik, bukan. Atau pernyataan dari kenyataan, misalnya, Nyonya Menir,
dalam kurung ini jamu gitu ya, sudah berdiri sejak 1908, misalnya seperti itu adalah kenyataannya. Bukan. Jadi tagline yang ada ISO-nya bukan merupakan pernyataan dari kenyataan. Juga bukan merupakan benefit ataupun manfaat. Misalnya, air bersih setiap saat. Yes, itu benefit. Atau misalnya, Erect Max, hadiah buat istri Anda. Atau apapun yang merupakan benefit. Bukan termasuk benefit. Juga bukan unique selling proposition Anda. Maksudnya apa unique selling proposition Anda? Ini adalah sesuatu hal yang khas yang menjadi identitas perusahaan Anda. Misalnya, BMW, Ultimate Driving Pleasure. Atau misalnya, Mercedes-Benz, berarti kesannya mewah dan mapan. Misalnya, Volvo, kesannya aman. Itu unique selling proposition-nya yang diutamakan. No, bukan itunya. Mari kita beri contoh supaya lebih jelas. Contoh yang terbaik, misalnya ada satu obat yang namanya Anasin. Obat ini mempunyai unique selling proposition yang baik, tapi bukan merupakan ISO atau Irresistible Sensational Offer. Anasin di bawahnya diberi tagline, The Pain Reliever Doctor Described Most. Anasin ini adalah obat menurun panas seperti halnya paracetamol. Di situ disebutkan bahwa ini adalah obat penyembuh rasa sakit yang diresepkan dokter paling banyak. Itu adalah satu unique selling proposition yang sangat-sangat powerful, tapi bukan merupakan irresistible sensational offer. Bagaimana kita buat sebagai irresistible sensational offer? Contohnya, pusing Anda hilang dan Anda merasa lebih baik dalam waktu 10 menit atau uang Anda kembali. Ini baru merupakan irresistible sensational offer. Agar kita lebih jelas, mari kita lihat dan kita dengarkan serta kita rasakan, kita pelajari dari tagline-tagline yang memuat irresistible sensational offer sehingga orang pada waktu membaca dalam 3 detik, yes, I buy. Mari kita pelajari contoh-contoh sebagai berikut. Tiga tagline yang terhebat sepanjang sejarah menurut Mark Joyner, pengarang buku Irresistible Offer, yang dikembangkan dan dimodifikasi menjadi CD ini, dikatakan bahwa salah satu yang terbaik dan terhebat sepanjang sejarah, tagline-nya yaitu berkata, Pizza Hut and Fresh to your door in 30 minutes or less, or it's free. Domino Pizza memberikan tagline yang luar biasa, pizza panas dan fresh di depan pintu Anda dalam waktu 30 menit atau kurang, atau gratis. Ini sangat-sangat powerful, sebuah kalimat yang menjadi identitas perusahaan Domino Pizza. Dan ceritanya menjadi sangat-sangat menarik, karena sebetulnya Domino Pizza ini sudah hampir 20 tahun tidak menggunakan tagline ini, karena mengalami satu yang namanya public sue atau digugat atas nama publik. Karena begitu banyaknya orang yang tergesa-gesa, sebetulnya tergesa-gesa ini adalah disengaja, seringkali disengaja. Jadi seluruh standar dari delivery system Domino Pizza, misalnya dia kalau nyetir tetap harus hati-hati, tapi dalam hal ini begitu jalan di trotoar mereka harus lari untuk menunjukkan kecepatan mereka. Ketika mereka lari dan di punggungnya ada Domino Pizza, terus kemudian di bawahnya tertulis 30 menit pizza hangat dan fresh di depan pintu Anda dalam waktu 30 menit atau kurang atau gratis, dan kemudian mereka berlari-lari, banyak orang memandang, wow, berarti kalau saya lapar lebih baik saya pesan Domino Pizza. Dan yang menarik, ketika pada waktu pizza ini digugat, ternyata malah Domino Pizza semakin laris, dan dari 1 toko menjadi 7.000 toko, serta mempunyai omset 4 miliar US dollar setahunnya. Bagaimana sebuah toko bisa menjadi 7.000 toko di tahun 2004, serta mempunyai omset 4 miliar US dollar? Dikatakan oleh Tom Monahan, pemiliknya, bahwa 30 menit atau free garansi bertanggung jawab terhadap pertumbuhan kami lebih dari segalanya. Bahkan menurut cerita, di awal-awal Tom Monahan membuat Domino Pizza, rasanya tidak terlalu enak. Tapi kenapa tetap saja laris, bahkan seringkali menjadi bahan humor? Ya tentu saja,
tetap aja laris, karena orang yang mengharapkan pizza dalam waktu 30 menit atau kurang sudah pasti orang yang kelaparan. Makanya pizzanya rasanya seperti kerdus pun tetap saja orang mau beli. Itu hanya humor, pada kenyataannya kalau Anda rasanya seperti kerdus, ya tidak akan laku, orang akan kapok. Dan akhirnya saat ini pun Domino Pizza rasanya jadi sangat-sangat enak. Dan yang paling menarik, walaupun sudah tidak ada garansi 30 menit atau gratis tadi, tetap saja orang masih ingat tagline ini. Begitu powerfulnya, sampai teman saya pada waktu dari Cina dan saya dari Indonesia waktu training di Amerika, dan kemudian kita pesan Domino Pizza dan ternyata datangnya sekitar 42 menit. Dan ternyata teman saya dari Cina tadi ngasih jam dan dia dilihat dari jamnya dan waktu diantar, harusnya gratis dong. Padahal sudah sejak tahun 1993, tagline 30 menit atau gratis ini dihentikan karena gugatan publik. Tapi tetap saja, orang-orang yang pernah mendengarkan tagline ini ingat seumur hidup. Langsung nancap di otaknya, dan apabila dia lapar butuh makanan yang cepat dan hangat, enak tentu saja, saat ini sekarang jauh lebih enak. Kenapa tidak pesan pizza Domino Pizza? Dan yang lebih menarik, di Indonesia, walaupun Domino Pizza belum ada, tapi ternyata pada waktu saya seminar, saya tanya, siapa yang pernah mendengar kata-kata Domino Pizza dengan tagline-nya 30 menit atau gratis? Ternyata banyak orang yang angkat tangan. Menjadi word of mouth, menjadi kalimat yang diceritakan dari satu orang ke orang lain, termasuk saya hari ini, mendadak saya jadi bagian marketingnya dari Domino Pizza tanpa dibayar, karena tagline yang begitu irresistible, sensational offer. Itu contoh yang pertama. Bahkan di contoh yang pertama ini, saya pernah dengar cerita juga Domino Pizza menggunakan satu jurus, yaitu pada waktu pembukaan, di satu kota pada waktu banyak yang pesan, disengaja diterlambat, semua pengantaran harus terlambat. Jadi kalau misalnya baru 29 menit, wah sudah sampai, muter-muter dulu dah. Setelah telat 1 menit, langsung dibel, ding dong, Pak, ini pizzanya, mohon maaf terlambat 1 menit, jadi gratis untuk Bapak. Dengan demikian, besoknya jadi word of mouth, betul, itu ternyata Domino Pizza telat 1 menit pun dia kasih gratis. Akibatnya jadi biaya marketing yang luar biasa, orang ngomong karena begitu impresifnya. Ini tagline yang bisa membantu Anda menjual dalam 3 detik atau kurang. Tantangan, seringkali alat berat digunakan di daerah-daerah yang begitu terpelosoknya, di ujung gunung, di tempat yang bersalju, atau di tengah hutan yang begitu lebatnya, yang begitu sulit untuk dijangkau oleh manusia. Problem alat berat ketika rusak, akibatnya service part-nya atau underdeal-nya, seringkali kalau dikirim memakan waktu berbulan-bulan, karena kondisi daerah tempat alat berat tadi yang begitu sulit tadi. Nah, ketika mengetahui adanya kebutuhan yang luar biasa tentang service part yang on time, kemudian Caterpillar, dia memberikan tagline. Tagline dari Caterpillar bunyinya adalah sebagai berikut. 48 hours part service anywhere in the world or Caterpillar base. Dalam waktu 2x 24 jam, on the deal, dimanapun Anda berada di seluruh dunia, atau Caterpillar yang bayar. Tumbuhlah Caterpillar begitu pesatnya sehingga menjadi saingan utama dari begitu banyaknya perusahaan alat berat lainnya. Caterpillar menonjol dengan sangat cepat karena dia memberikan tagline
yang memenuhi irresistible sensational offer. Berikutnya, contoh tagline. Saya akan berikan contoh-contoh. Yang kedua, Columbia House Record. Dengan tagline, 10 CDs for 1 cent. Sangat luar biasa. 10 CD hanya untuk 1 sen. Ini tagline yang begitu powerfulnya, irresistible sensational offer. Orang kalau menolak kesannya goblok setengah mati. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Columbia mengalami kerugian dengan hanya 1 sen sehingga orang bisa mendapatkan 10 CD? Ternyata tidak. Columbia sudah melakukan survei jauh hari sebelumnya. Yaitu yang penting orang datang lebih dahulu. Setelah orang-orang datang, Columbia menjual sesuatu yang lain atau bentuk penawaran paket CD yang lain atau paket-paket yang lainnya dengan harga dan keuntungan yang lebih tinggi tentunya, sehingga menurut statistik biaya 10 CD tadi bisa di cover dengan biaya program back end sales yang diadakan. Kalau ditanya unsurnya, apa yang Anda jual? CD murah. Berapa harganya? Hanya 1 sen. Apa untungnya buat Anda? Musik murah. Kenapa Anda harus percaya? Apa ruginya Anda dengan 1 sen dapat 10 CD? Anda hilang 1 sen? Tidak ada ruginya. Jadi Anda harus percaya, apalagi dengan nama Columbia House Record. Kemudian, tagline ketiga yang sangat-sangat powerful, yaitu satu perusahaan yang namanya Federal Express. Tagline-nya, when it absolutely, positively has to be there overnight. Kalau memang betul-betul dibutuhkan, pasti harus sampai dalam waktu semalam. Ini sangat-sangat powerful karena pada waktu itu kantor pos di Amerika, itu kalau kiriman bisa seminggu, bisa dua minggu, atau berapa hari tidak ada jaminan sama sekali. Kemudian keluarlah Federal Express yang satu malam pasti sampai. Nah, ini mengandung unsur apa? Ternyata mengandung unsur apa yang Anda jual? Pengiriman dalam semalam. Apa untungnya untuk Anda? Semalam sampai. Bila kita benar-benar perlu, maka pengiriman dalam semalam membuat kita merasa aman. Karena kita tidak mengalami hukuman atau mengalami keterlambatan. Kemudian kenapa Anda harus percaya? Anda percaya karena ini namanya adalah Federal Express. Ini tiga tagline yang terbagus sepanjang sejarah. Berikutnya masih banyak tagline-tagline yang bisa kita pelajarin. Seperti contoh, satu, Caterpillar. Caterpillar adalah perusahaan alat berat di mana seringkali kebutuhan spare part itu sangat penting. Sedangkan biasanya alat berat digunakan di medan-medan yang terpencil dan sulit terjangkau. Maka seringkali terjadi ketika alat berat tadi rusak, maka alat tersebut berhenti berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, karena service partnya tidak ada. Yang pada akhirnya tentu saja merugikan perusahaan. Caterpillar jeli melihat kebutuhan ini, kemudian Caterpillar membuat tagline, 48 hours service part, anywhere into all Caterpillar base. Dalam waktu 48 jam, service part di seluruh ujung dunia pasti akan datang. Kalau tidak, Caterpillar jangan bayar. Ini begitu powerfulnya, sehingga Caterpillar tumbuh pesat. Bahkan sekarang menjadi pemain utama di dunia alat-alat berat yang begitu banyaknya. Berikutnya, contoh yang lain yang sangat inspirasional, yaitu Nordstrom Department Store. Nordstrom ini seperti matahari kalau di Indonesia. Dia mempunyai tagline, if you are not satisfied for any reason, we will take it back without receipt, no question asked. Kalau Anda tidak puas, apapun alasannya, akan kami ambil kembali. Kita bayar balik tanpa ada kwitansi dan tanpa ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Anda. Cerita ini begitu menariknya. Sampai ada satu cerita klasik mengenai Nordstrom Department Store. Ada suatu hari ada seorang bapak-bapak yang marah-marah mengembalikan dongkrak mobil yang rusak kepada Nordstrom Department Store. Pegawai tokonya menerima komplain tanpa bertanya, tanpa kwitansi, langsung mengembalikan uang seharga dongkrak mobil tersebut. Sesampai di rumah, bapak yang marah-marah ini cerita kepada anaknya yang membelikan dongkrak. Nak, Nordstrom hebat loh. Saya komplain dongkraknya rusak, tanpa ditanya, tanpa kwitansi, langsung dikembalikan uangnya. Sang anak langsung terkejut. Papa, saya beli dongkraknya di depan Nordstrom, bukan di Nordstrom. Setelah sang bapak ini malu dan menyadari kesalahannya, bapak ini kembali ke Nordstrom mengembalikan uang serta mengambil dongkraknya dan memberikan surat permohonan maaf serta ucapan salut atas servis yang luar biasa dari Nordstrom. Kemudian Nordstrom dengan seizin bapak ini memuat surat permohonan maaf dan salut ini ke surat pembaca dan akhirnya menjadi iklan yang begitu dahsyatnya, menjadi publisitas yang penuh humor yang pada akhirnya membuat Nordstrom semakin laris
dan semakin sukses. Bagaimana dengan tagline yang ada di Indonesia? Salah satu tagline yang di Indonesia sangat bagus adalah Carrefour yang mempunyai tagline, apabila Anda temukan ada harga yang lebih murah, maka akan kami kembalikan selisihnya. Itu membuat orang sangat-sangat percaya. Hanya saja tagline ini menjadi tidak powerful lagi karena perusahaan-perusahaan hypermart seperti Carrefour, Alfa, Giant, Makro kemudian menggunakan kata-kata yang sama. Akibatnya tidak powerful lagi karena tidak menjadi identitas, semua menjadi sama. Tidak sensasional lagi. Kemudian keluar hypermart dengan tagline, cek, pakai kaca pembesar gambarnya begitu. Apabila Anda temukan yang lebih murah, akan kami ganti selisihnya 2 kali lipat. Ini lebih powerful dan lebih sensasional. Dan kemudian berikutnya, contoh tagline lagi yang ada di Indonesia. Terbang dengan Lion, pulang bawa BMW. Ini sangat-sangat powerful, sangat-sangat menarik. Lupa, itu kan special offer. Yes, bisa jadi special offer kalau BMW-nya berhenti. Tapi bisa juga kalau dia perpanjang dengan terbang dengan Lion, pulang jadi miliarder. Terbang dengan Lion, pulang tinggal di rumah yang mewah. Jadi terbang dengan ini, pulang jadi begini, jadi lebih begini, itu menjadi tagline yang luar biasa. Bisa jadi sangat-sangat powerful. Kalau dia terus lanjutkan, bisa jadi powerful, bisa jadi identitas dari Lion itu sendiri. Kebanyakan orang, ketika mereka memasang iklan, mereka hanya mengingatkan, mereka tidak memberikan penawaran tertentu. Bahkan ketika ada satu perusahaan yang bangkrut karena afturnya naik, perusahaan penerbangan, mereka beralasan, ya karena tidak bisa bersaing karena afturnya naik. Tapi kenapa kok ada perusahaan yang dengan situasi aftur naik, malah mereka bisa beli pesawat baru, beli gedung baru, dan sukses luar biasa? Salah satunya adalah dari tagline-nya. Kebanyakan perusahaan hanya memasang nama dari iklannya, yaitu judulnya adalah nama dari perusahaan itu sendiri. Ketika nama dari perusahaan itu sendiri, orang baca, orang tidak mendapatkan benefit, dan seringkali kadang bahkan tidak tahu apa yang dia tawarkan. Kalau orang tidak tahu apa yang dia iklankan, apa yang dia tawarkan, bagaimana dia mau berminat untuk membeli? Misalnya, ada orang pasang iklan, Anu R, EOR, emangnya gue pikirin gitu lo R. Ya dengan banyaknya R, ya saya tahu Anda nawarin penerbangan, tapi penerbangan kemana? Harganya berapa? Kenapa saya harus terbang ikut Anda? Untung saya apa? Kenapa saya harus percaya kepada Anda? Nah, kalau Anda sudah mulai, yes, Anu Air terbang ke Pontianak 5 kali, lumayan, Anda sudah menawarkan terbang ke Pontianak 5 kali. Tetapi apabila seluruh maskapai penerbangan yang lain juga terbang ke Pontianak 5 kali, 6 kali, 7 kali, berkali-kali seperti itu kata-katanya, otomatis Anda sudah tidak sensasional lagi penawaran Anda. Karena Anda bukan hanya satu-satunya. Kalau Anda satu-satunya yang terbang ke Pontianak, yang lain harus berenang baru bisa sampai ke Pontianak, sudah pasti penawaran Anda ada ultimate advantage-nya gitu ya. Dan sensasional karena tanpa saingan. Oleh karena itu, di dalam membuat tagline, kita harus terus melakukan studi banding terhadap kompetitor di sekeliling kita. Apakah yang kita tawarkan benar-benar merupakan irresistible sensational offer atau sudah hanya ordinary offer saja? Kesimpulannya, buatlah tagline Anda. Unsur yang pertama, yaitu mengandung high return on investment. Uang yang ditaruh kecil, tapi kembalinya mendapatkan yang begitu banyaknya. Kemudian yang kedua adalah bisa dipercaya. Sebagai contoh, bila Anda mempunyai kalimat penawaran, beri saya 1 juta. Maka akan saya kirim uang kepada Anda 100 juta rupiah. Bila kalimatnya hanya seperti ini, tanpa ada tambahan keterangan lain, apa yang terjadi kira-kira? Orang tidak akan percaya,
Kenapa? Karena mungkin tidak disertai testimoni ataupun argumentasi ataupun keterangan yang meyakinkan bagaimana proses atau metode mendapatkan hasil yang besar tersebut. Sehingga iklan tersebut tidak mendapat respon yang positif karena kurang atau bahkan tidak bisa dipercaya. Sehingga iklan tadi sia-sia bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Oke, sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa tagline kita atau irresistible sensational offer kita yang berada di bawah nama produk atau jasa kita merupakan yang bagus ataupun yang tidak bagus? Apakah kita bisa memprediksi berapa efektif tagline yang kita buat? Secara ilmiah, kita mau menebak apakah tagline ini efektif atau tidak, harus dijawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Satu, berapa jelas barang atau jasa Anda dibutuhkan? Kalau dihitung 1 sampai 10, betul-betul sangat jelas dibutuhkan. Misalnya seperti Federal Express yang membutuhkan satu malam sampai. Kalau betul-betul itu orang membutuhkan, ini kiriman harus satu malam sampai, otomatis dia akan nyari Federal Express. Demikian juga ketika orang lapar, ya sangat-sangat perlu, saya butuh Domino Pizza di dalam 30 menit harus sampai atau gratis, saya senang yang memberikan garansi seperti ini. Karena begitu dibutuhkan, maka tagline Anda yang memberikan jawaban terhadap kebutuhan ini, dia yang akan menang. Kemudian, yang kedua, bisakah Anda mendemonstrasikan return on investment yang begitu tingginya secara jelas? Apabila jawabannya yes, bisa dengan mudah, atau angkanya 1-10 Anda bilang bahwa ini 10 adalah sangat mudah dan Anda bilang ini 10, sangat mudah untuk menjelaskannya, di tagline Anda jelas sekali, otomatis kemungkinan tagline Anda sukses adalah berkali-kali lipat dibanding Anda tidak bisa menjelaskan return on investment Anda. Seperti misalnya Domino Pizza, yes, ketika Anda punya tagline 30 menit atau gratis, kemudian di bawahnya juga ada harganya, harga yang termasuk wajar, kemudian Anda lapar dibandingkan dengan orang lain yang mungkin bisa lebih lama dari 30 menit, kenapa tidak? Domino Pizza saja, return on investment-nya jelas. Demikian juga, misalnya Federal Express, pengiriman dalam waktu semalam, orang kalau sudah kepepet, sudah jelas sekali, daripada dia dipecat, daripada terlambat dan akhirnya dia tidak diterima kalau dia misalnya melamar kerja atau melamar sekolah atau melamar apapun yang kena deadline, otomatis pengiriman semalam walaupun harganya mungkin lebih mahal dibanding pengiriman kantor pos biasa yang makan waktu 2 minggu, orang yes, I don't care karena return on investment-nya sangat jelas daripada saya dipecat. Demikian juga misalnya, apabila Anda temukan yang lebih murah, kami ganti selisihnya 2 kali lipat, itu jelas sekali mendemonstrasikan return on investment-nya, berarti ini paling murah. Garansi kalau ada yang lebih murah diganti selisihnya, bahkan sampai 2 kali lipat, walaupun term and condition apply. Ataupun bahkan Columbia House Record yang 10 CD untuk 1 sen, wow, ini return on investment begitu jelasnya. Atau penawaran di buku saya, Marketing Revolution, pada waktu launching, juga sangat jelas. Beli satu buku, harganya Rp195.000, dapat hadiah 2 tiket seminar gratis bahkan senilai 10 juta sendiri, dapat 5 CD audio, ini return on investment-nya begitu jelas. Walaupun bukan menjadi tagline, tapi ini return on investment-nya begitu jelas. Apalagi kalau return on investment yang begitu jelas ini menjadi tagline, kemungkinan tagline Anda sukses menjadi satu sarana untuk menjual produk dan jasa Anda dalam 3 detik atau kurang, sukses adanya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah tagline Anda betul-betul membedakan diri Anda dengan saingan Anda yang sejenis? Kalau jawabannya 1-10, yes, jelas bahwa ini benar-benar dibedakan. Kami adalah yang terbaik. Dengan demikian, tagline Anda kan dengan mudah menarik perhatian orang dan menjadi kekuatan di dalam industri Anda. Tapi misalnya FedEx, kemudian DHL, kemudian UPS, kemudian yang lain-lain juga memberikan garansi yang sama, ataupun seperti Carrefour, Mendada, Alfa, Giant, Makro, yang lain-lain juga memberikan hal yang sama, berarti kita tidak bisa membedakan dengan jelas lagi tagline kita kekuatannya dibanding dengan saingan. Nah, kalau kita belum menjadi yang terbaik, kita mempunyai beberapa alternatif. Satu, kita harus meningkatkan produk kita serta jasa kita
sehingga secara nyata dan jelas kita lebih baik dibanding saingan kita. Yang kedua, kita harus temukan tagline berikutnya yang begitu powerfulnya sangat-sangat membuat kita unggul dibanding kompetitor kita. Sehingga tagline ini dengan cepat merebut perhatian dan hati dari pelanggan kita. Demikian bagaimana menjual produk dan jasa dalam 3 detik atau kurang. Silakan terus pelajarin tagline-tagline yang begitu menarik perhatian Anda, baik di dalam ataupun di luar negeri. Dan kemudian mari kita terus belajar untuk membuat tagline-tagline kita sendiri sehingga begitu powerfulnya sampai orang kalau menolak kesannya goblok luar biasa. Pasti bermanfaat. Saya Tong Desem Maringin mengucapkan salam dahsyat. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales, dan marketing perusahaan, hubungi 021-547-6677, 021-547-6677, 021-547-6677, atau klik di www.dahsyat.com. Sampai jumpa.